siap. Dan untuk Danang nendang ya Inter. Ya penendang Inter pertama siapa? Penendang Inter pertama Melandi, silakan. Jauh ini ya. Jauh ini. Ya luar biasa. Melandi, kita nantikan sudah potong sekalian. Nampaknya akan mencoba melakukan slippingan. Titik putih ini saudara-saudara sekalian, dalam lanjutan drama adu penalti akan mencoba dilakukan Melandi. Nantikan saudara-saudara. Ya masuk. Silakan Jackie. Penendang pertama, kita nantikan. Penendang pertama kali ini Jackie. Silakan saudara-saudara, kita nantikan saja Jackie mencoba penendang pertama ini. 3-2. Ya masuk. Silakan penendang kedua Intristi Abing. Kita lihat saudara-saudara sekalian, penendang kedua Intristi Abing yang berhasil menyamakan kedudukan sudah mantan. Dua gol tercipta dilakukan Nabing nomor 99 ini. Mampukah di titik putih ini dia menguji untuk satu mentalitas? Sudah, kita nantikan saja. Inilah Abing, lepas dan masuk kembali. Silakan Cepi Bayu, penendang kedua. Dan kita nantikan sudah potong sekalian. Jampat sekiranya sudah potong tembukan. Cepi Bayu kali ini akan mencoba melakukan satu tembakan. Mampukah untuk menyamakan kemenangan saudara Abang sekalian? Yang Cepi Bayu lepas dan masuk sekiranya. Silakan Intristi. Penendang terakhir sekiranya itu seorang daripada Septian, saudara penonton sekalian, mampukah untuk bisa merubah skor? Ya, kita nantikan saudara penonton sekalian di sana. Septian, Raga, Ibro, masuk. Silakan JJ. Baik, saudara penonton sekalian, apa inilah sang penentu, saya kira ya. JJ, apabila JJ gagal, maka itu istilah yang akan memenangkan pertandingan. Tetapi kalau masuk, maka akan ada tambahan, saya kira. Satu orang kah ataupun dua, saya tidak tahu. Kita nantikan JJ. Ya, kita lihat saudara penonton sekalian. JJ. Kira. Silakan wasit tambahan silakan ditos lagi atau kemana ya, silakan penambahan dari PPDI silakan, dari Intristi siapa penendang, silakan tambahan ya, silakan percepat penendang tambahan Intristi. Nampaknya ragu, kita lihat sudah penonton dan Iwan Datuk, kita nantikan sudah penonton dan dipersiapkan untuk PPDI nanti siapa untuk menendang setelah ini ya. Otis saya kira untuk bersiap-siap setelah ini. Dan ini Iwan Datuk, saudara-saudara sekalian, kita nantikan saja akankah mencoba. Kita lihat saudara penonton sekalian, kita nantikan Iwan Datuk kali ini dia. Ya, silakan Utis, silakan. Gagal. Ini satu penentu saudara penonton, apabila Utis berhasil mencetak gol dan apabila gagal, maka kembali akan tahu sudden death ataupun silver goal. Kita nantikan Utis saudara-saudara masuk saya kira. Dan
akhirnya usai sudah lewat drama adu penalti dan 6-5 dimenangkan daripada PPDI saudara-saudara pelatih sekalian. Baik, silakan. Kami ucapkan terima kasih untuk PPDI dan juga Interisti Cipanas.